Ada hal yang unik pemirsa dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Cianjur. Para lansia yang takut jarum suntik dijemput bola oleh polisi dan pihak kecamatan. Para lansia tersebut diberikan arahan dan juga diberikan hadiah berupa seekor ayam hidup agar mereka mau dibawa serta tidak takut untuk mendapatkan suntikan dosis vaksin 19 tahap pertama. Vaksinasi COVID-19 bagi lansia yang digelar secara serentak di wilayah hukum Polda Jawa Barat, salah satunya dilaksanakan di Desa Ciputri, Kecamatan Pacet, Cianjur. Di Kecamatan Pacet tersebut, sebanyak 300 orang lansia dari 3 desa yang takut dengan jarum suntik. Agar mereka tidak takut, pihak kepolisian dan pihak kecamatan setempat melakukan upaya agar mereka mau disuntik vaksin COVID-19 dengan memberikan hadiah seekor ayam hidup. Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian sektor Pacet dan pihak kecamatan Pacet membuahkan hasil. Seluruh lansia yang tadinya enggan dan takut disuntik vaksin, akhirnya mereka mau dibawa ke lokasi pelaksanaan vaksinasi untuk mendapatkan suntikan dosis vaksin COVID-19 tahap pertama. Elis, peserta vaksin, mengungkapkan awalnya ia takut dengan jarum suntik, namun setelah mendapatkan penjelasan dan akan diberi seekor ayam, akhirnya ia mau disuntik vaksin dan ternyata suntikan vaksin tersebut tidaklah sakit, malah justru jadi percaya diri. Selain itu, Elis juga mengaku senang mendapatkan seekor ayam hidup. Pinggir gitu, ada polisi-polisi, kan ibu kan jadi takut. Katanya divaksin aja, katanya, oh ya tuh takut enggak? Ah enggak, jangan gitu. Terus dikasih apa? Dikasih ayam satu. Maksudnya ibu takutnya takut jarum suntiknya begitu? Iya. Sementara menurut Kapolsek Pacet, ide pemberian ayam tersebut berawal dari banyaknya para lansia yang tidak mau disuntik vaksin COVID-19, sehingga pihaknya bersama pihak desa dan kecamatan setempat berinisiatif membeli sejumlah ayam hidup untuk dihadiahkan kepada para lansia tersebut. Kapolsek mengklaim ide pemberian ayam hidup tersebut dinilai sangat efektif dalam pelaksanaan vaksin COVID-19. Ini kegiatan kita yang ketiga kali ya, kecamatan. Saat ini khususnya di wilayah kita, Kecamatan Pacet, itu banyak lansia yang masih tidak minat atau kurang minat dan enggan untuk divaksin. Sehingga kita punya inisiatif, selain kita jemput lansia, orang tua kita yang enggan untuk divaksin, tetapi kita juga kasih dia tanda kasih, ya, kanya'ah, kakolot, artinya sayang kepada orang tua, berupa ayam masih hidup. Nah, syukur Alhamdulillah ayamnya ini bisa. Kapolsek mengklaim ide pemberian ayam hidup tersebut dinilai sangat efektif dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 sesuai target yang diharapkan. Setelah divaksin, berharap para lansia bisa mendapatkan kekebalan tubuh dalam melawan berbagai virus, terutama virus COVID-19. Selain itu, ayam hidup yang diberikan dapat bermanfaat. Heri Setiawan, Bandung TV.